Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Rentak Industri ya. Kita balik lagi di Rontek Car Accessories ya, untuk mereview sebuah pemasangan roof rack ya. Ini roof rack dengan lantai aluminium bordes yang dipasang di mobil Grand Max. Seperti apa pemasangannya, yuk langsung kita cek. Oke, ini proses pemasangannya ya. Ini belum selesai untuk masangnya. Nah, kayak gini. Ini ya. Ini sebelum dipasang di atas mobil di sini, kaki-kakinya dipasang dulu di bawah mobil ya, sebelum dinaikkan di atas mobil. Jadi dipasang dulu ke 6 kaki-kakinya di bawah, tapi kakinya jangan dieratkan dulu kayak gitu. Nanti dieratkan di atas saja seperti ini, karena untuk penyesuaian lebarnya kaki-kaki ya, sini ya. Untuk roof rack-nya detailnya kita lihat untuk atasnya ya. Nah kayak gini, untuk atasnya ini pakai lantainya aluminium bordes ya. Nah, untuk desainnya standar dari mountain lift ya. Jadi seperti ini yang sudah kita review sebelum-sebelumnya untuk desain standar dari mountain lift. Nah kayak gini ya untuk tampilan dari belakang. Ini belum selesai untuk pemasangannya. Nah, dan ini untuk penjepitnya ya, gini. Nah, seperti ini nanti dipasang di kaki-kakinya untuk penjepit kaki-kaki di sini ya. Karena ini tanpa bor ya, jadi dijepit di talang di sini. Nah, seperti ini. Dan ini untuk pemasangan pautnya ya, paut-paut di pengaitnya, itu penjepitnya. Oke, dan ini sudah dipasang untuk dua kaki-kakinya ya, tinggal tengah gitu. Sepasang kaki-kaki sudah, dua pasang kaki-kaki sudah dipasang ya, tinggal tengah. Ini tinggal dieratkan juga untuk kaki-kaki yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Jadi dikencengin biar benar-benar kenceng ya. Nanti biar tidak gesek-gesek ketika terkena guncangan. Dan ini untuk pemasangannya hampir selesai ya, tinggal satu kaki-kaki saja ini, yang bagian samping kiri ini ya. Nah, oke, dan ini ya untuk pemasangannya sudah selesai. Ini roof rack yang desain standar ya, untuk lantai aluminium bordes, jadi kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nih, jadi pemasangannya seperti itu tadi ya. Ini untuk kaki-kakinya, jadi tanpa bor langsung di kaitkan di talang mobil seperti ini ya. Ini untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Tampilan atas
pakai itu ya untuk pemasangan roof rack lantai aluminium bordes di mobil Grand Max ya. Untuk teman-teman yang ini order, langsung aja hubungi nomor admin yang ada di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.